Mbak Arsifa, diperlihatkan gambarnya ya. Dimut dulu nak suaranya ya, Mbak Arsifa. Andrian Ningrum Septi ini Mbak siapa ya? Mbak Afiza, Mbak Arsifa, Bunda absen dulu ya. 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 Mbak Sakira. Belum bergabung sayang, Mbak Sakira belum banyak yang bergabung. Mas Akbar Habibi. Akbar. Andrian Ningrum itu Mbak siapa ya? Sebentar Bunda buka. Boleh, boleh berbicara sayang. Mbak Andrian Ningrum. Aduh, Mas Arzakel menguap. Ditutup kak. Ya, Mas Arzakel hadir. Kalau menguap ditutup sayang. Mbak Rufa Ida Zulfa, Mbak Zulfa hadir. Mas Ito hadir. Mama. Donat. Kamu dulu ya. Andrian Ningrum itu siapa ya? Andrian. Tahu. Mbak siapa? Sudah ya, Bunda mulai. Kita awali dengan membaca syahadat dua kali.
Lalu setelah itu membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca doa sebelum belajar. Yang keempat, membaca Asmaul Husna. Siap ya? Yang lainnya nanti bisa bergabung dan betul ya. Aduh mama tak pikir soalnya bundamu dulu ya membaca dua kalimat syahadah. Ashhadu alla, ayo tangannya disekat. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ayo Mbak Zulfa dan Mas Arzakil mewakili ya. Mas Arzakil boleh dibuka mute-nya, sudah Bunda buka. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dinan. Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni. Membaca Asmaul Husna. Nas'aluka ya man wallahu alladhi la ilaha illa rahim rahim al-malikul quddusus salam al-mu'minul muhaimin al-azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qahhar wahhab Ar-Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Hafidul Rafi'ul Mu'izul Mudil Sami'ul Basirul Hakamul Latiful Khabir Al-Alimul Azim Al-Ghafur Syakur Al-Aliul Kabirul Hakimul Mujib Al-Hasibul Jahil Al-Karimul Rakibul Mujibul Wasiul Hakimul Wadudul Majidul Ma'isul Syakir Al-Qawil Al-Qawil Matid Al-Waliul Hamid Al-Mufsir Mu'id Al-Muhil Mu'mid Al-Khayul Qayyum Al-Wajidul Majidul Al-Hidu Ahadul Somadul Qadirul Muqtadir Qadimul Mu'akhirul Awalul Akhir Abdu'ahirul Batin Wa Limul Ta'ali Barut Tawabul Takimul Afur Kul malikul mulki dul jalali wal ikram Al musidul jami'u Waniul muniul mani'u Darul hadi badi'ul baki Al wakarisul rasidul sahurul ladhi Laisa kamislihi Sami'ul basi'u Allahumma salli abdala salati ala as'ali mahlukatika sayyidina Muhammadin wa ala
alihi wa sholihi salim adadu ma'lumatika wa midada kalimatika kulama dakara kadakiluna wa ghafal andikrika ghafilun. Sudah siap? Sudah. Siap, Bunda. Ya, sudah disiapkan buku pena 2A ya. Ya. 2A. Oke, siap. Sudah siap. Pena 2A. Ya. Dan buku tulisnya serta alat tulisnya. Apakah kelihatan gambarnya? Saya kasih. Ya. Bentar. Kan Bunda. Bentar ya. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Sekarang silakan dimut semuanya. Oke. Dimut semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini. Waalaikumsalam. Mbak Afisa, dimut dulu ya. Bentar, Bunda mut. Nah, sudah. Hari ini kita akan belajar di tema 1 hidup rukun di subtema 1, yaitu di pembelajaran 1, 2, dan 3. Dibuka bukunya ya. Nah, ini dia. Tema 1 itu kita mempelajari tentang arti hidup rukun. Nah, kemarin Bunda sudah menjelaskan di tema 1 itu ada 4 subtema. Yaitu subtema 1 hidup rukun di rumah, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain, subtema 3 hidup rukun di sekolah, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Nah, sekarang Bunda bertanya, apa itu artinya hidup rukun? Nah, kita masuk di pembelajaran subtema 1 yaitu hidup rukun di rumah. Nah, hidup rukun di rumah. Nah, hidup rukun itu adalah kita sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama. Baik itu dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, dengan kakak, dengan nenek, dengan kakek yang ada di rumah dan keluarga. Nah, kita harus membiasakan hidup rukun di rumah. Agar apa? Agar keadaan rumah itu menjadi nyaman, menjadi bahagia, menjadi tentram. Nah, dengan siapa saja kita harus hidup rukun? Dengan semua yang ada di rumah. Ada ibu, ada ayah, ada adik, ada saudara kita. Nah, coba dibuka buku kalian ya di halaman pertama. Yaitu kita akan belajar tentang ungkapan. Nah, apa itu Bunda ungkapan? Ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi, setiap ungkapan ada artinya. Nah, coba Bunda bacakan teksnya ya. Kalian menyimak ya. Daddy adalah anak yang murah hati. Murah hati itu dicetak tebal berwarna biru. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua.
ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Daddy. Nah, Daddy tadi termasuk anak yang murah hati. Nah, murah hati itu artinya adalah murah hati itu termasuk kata ungkapan, ya. Oh, berarti hatinya murah dong, Bunda, bisa dijual. Tidak, tetapi kata murah hati itu adalah kalimat ungkapan. Selanjutnya, nah, di sini ada kalimat ayah dan ibu menyayangi Anissa dan Udin. Nah, ada sebuah cerita. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Anissa dan Udin. Anissa mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Anissa dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Anissa dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Di situ, di paragraf pertama ya, ada kata yang Bunda cetak miring ya. Ini ya, ada, nah ini maksudnya Bunda kelihatan ya. Ini ada buah tangan dan ada buah hati. Loh, Bunda, berarti tangannya kita ada buahnya. Ada buah apel, buah mangga. Bukan, tetapi itu adalah kata ungkapan. Lalu buah hati. Loh, hati kita berarti ada buahnya dong, Bunda. Bukan, tetapi itu adalah kata ungkapan. Selanjutnya, wah, agak macet ini ya. Macet anak-anak. Oke. Selanjutnya, nah, di kalimat tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Tidak ya. Buah tangan dan buah hati itu adalah ungkapan. Apa artinya Bunda buah tangan? Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Misalkan, ya, ayah kalian pergi ke Bandung terus, ya, aku bawakan oleh-oleh. Nah, ya, bawakan buah tangan ya. Nah, buah tangan itu adalah oleh-oleh. Buah hati itu apa? Buah hati itu adalah anak atau anak kesayangan. Kalian semua adalah buah hati orang tua kalian. Kalian termasuk anaknya orang tua kalian. Nah, perhatikan contoh Bunda di bawah ini. Mbak Akila Rafa, bundamu dulu ya. Nah, di sini ada contoh. Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Artinya, ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Nah, berarti bukan tangannya ada buahnya ya. Yang kedua, Rio adalah anak yang rendah hati. Artinya, Rio itu adalah anak yang tidak sombong. Rendah hati itu adalah tidak sombong. Kata ungkapannya rendah hati mempunyai arti tidak sombong. Tiga, ayah banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Artinya ayah itu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ayah kalian banting tulang. Ayah, aku banting tulang loh. Pergi ke Surabaya. Loh, masa ayahnya itu membanting tulang? Bukan, tetapi ayah kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Nah, tadi waktu di awal kalimat ada Daddy adalah anak yang murah hati. Murah hati itu apa, Bunda? Hatinya bukan dijual murah ya, bukan. Tetapi murah hati itu adalah kata ungkapan yang artinya suka memberi atau dermawan atau bahasa Jawanya
Jawa nang kancane ya. Nek sampean Jawa mbek kancane, kalau punya makanan, kalau punya rezeki, kalau punya sesuatu yang berlebih, kalian bisa memberikan kepada yang membutuhkan. Nah, itu artinya kalian termasuk anak yang murah hati. Nah, coba bukunya dibalik ya di halaman 5. Ada pembelajaran 1 yaitu membilang banyak benda. Nah, di situ ada banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan. Nah, pengelompokan itu dapat digunakan sebagai menggunakan benda atau kubus. Nah, di sini ada contoh ya anak-anak. Ada 10 batang krayon. Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 batang krayon ini kita ikat menjadi satu kelompok yang isinya yaitu 10 batang krayon. Nah, sekarang dengan kubus. Di sini ada 1 kubus. Ini termasuk satuan. Nah, di sini ada beberapa satuan kubus. Ada 10. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada terdiri dari 10 kubus satuan. Berarti ini disebut puluhan. Karena jumlahnya ada 10 kubus satuan. Nah, di sebelah kanan ada kubus ratusan, yaitu terdiri dari 10 kubus puluhan ini tadi atau 100 kubus satuan. Ya, jika kalian hitung ini kotak-kotak kecil-kecil ini kubus, itu ada 100. Nah, tapi untuk memudahkan kalian menghitung, nah jika kotak-kotak kecil ini kalian hitung ke atas, nah ini nilainya 10. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100. Berarti ini memiliki satuan, ini memiliki puluhan, dan ini memiliki ratusan. Nah, di sini ada contoh. Nah, di gambar yang pertama ini ada kubus ratusan ya. Di gambar yang kedua ada kubus puluhan, 30-an ya, 30. Ada kubus ini 10-10 dan contoh yang dan gambaran ketiga ada 8 kubus satuan. Jadi kalau kita menghitungnya ada berapa? 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138. Jadi angka 138 itu dibaca berapa? 138. Karena tadi ada 100 kubus, ada 10 kubus puluhan ya, atau 100 kubus satuan. Lalu ada 30 kubus satuan, lalu ada 8 kubus satuan. Nah, bacanya bukan 138 tetapi 138. Nah, contoh yang kedua. Ada banyaknya kubus, ada 200 ditambah 60 puluhan ditambah 7 satuan. Kalau dijumlahkan menjadi 267. Jadi bacanya 267 ya. Bacanya 267 bukan 267 tetapi 200. 2 itu menempati ratusan, 6 itu menempati puluhan dan 7 menempati satuan. Nah, sekarang kita akan belajar membaca bilangan. 145 dibaca 145. 205 dibaca 205. Kenapa Bunda kok nolnya nggak dibaca? Karena 2 itu memiliki nilai ratusan, 0 itu puluhan tetapi tidak ada nilainya, jadi tidak perlu dibaca. Dan 5 memiliki satuan.
Yang ketiga ada 350. 350 dibaca 350. Nah, di halaman 5 ya, di halaman 5 ini kita belajar membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Nah, bunyi yang dikeluarkan pada lagu itu berbeda-beda anak-anak. Ada bunyi panjang, ada bunyi pendek. Nah, bunyi yang panjang tentunya dinyanyikan lebih lama daripada bunyi yang pendek. Nah, di sini di halaman 6 atas sendiri, coba dibuka. Di halaman 6 di atas sendiri. Ayo dibuka. Nah, sudah dilihat. Di situ ada lagu Ruri Abangku yang berjudul Ruri Abangku. Itu diciptakan oleh Pak Ate Mahmud. Bagaimana Bunda lagunya? Bunda menyanyikan ya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar. Dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Bunda ulangi lagi. Nah, coba perhatikan ada tandanya ya. Nah, di pojok kanan bawah ada tanda, tanda petik itu untuk bunyi pendek dan tanda seret dua untuk bunyi panjang. Nah, perhatikan Bunda menyanyi dengan nada pendek, pendek dan panjang. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar. Dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Saya menyanyikan ya, jangan lupa lagu Ruri Abangku itu diciptakan Pak Ate Mahmud. Nah, tugas kalian hari ini yaitu sudah Bunda share di Google Classroom. Nah, jangan lupa ditulis jawabannya saja di buku tugas kalian. Lalu fotonya hasil tugasnya disetor di Google Classroom. Jadi tidak perlu ditulis soalnya ya. Ini soalnya ada 4. Kalian langsung saja menjawab jawabannya. Sekarang kita lanjut ke PB. Mbak Afizah, coba dibuka mute-nya biar Bunda tahu keluar gambarnya apa enggak. Sebentar. Keluar gambarnya Mbak Afiza? Iya. Oke, terima kasih Bunda Mut lagi. Nah, di pembelajaran kali ini kita masuk di pembelajaran 2. Nah, sebentar. Laptopnya ngeheng. Bentar ya, PPT-nya agak ngeheng nak. Jangan lupa ya, absen di Google Classroom hari ini Bunda jadwalkan jam 8 dan tugasnya tadi sudah Bunda lampirkan di Google Classroom. Terima
Mbak Afiza, sebentar, Bunda, Bunda keluarkan mute-nya. Kelihatan lagi gambarnya, barangkali nggak kelihatan. Sebentar ya. Kelihatan? Ya. Oke. Kelihatan gambarnya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kalian buka di halaman 6. Bunda nggak kelihatan gambarnya. Nah, ini sudah. Saya juga. Sudah. Sudah lihat. Ya, dimute semuanya ya. Iya. Sudah, Bunda jelaskan. Di pembelajaran 2, halaman 6. Di halaman 6 ada Garuda Pancasila. Kalian belajar simbol-simbolnya pada Pancasila. Kelas 1 pasti sudah. Kelas 1 pasti Bunda yakin kalian sudah diajari sama Bunda. Yaitu tentang lambang-lambang, tentang lambang lambang Pancasila. Nah, di sini ada Garuda Pancasila. Nah, ini adalah gambar Garuda Pancasila. Nah, itu. Wah, aku sentih. 5 meter. Bunda, nggak kelihatan gambarnya. Nggak kelihatan. Sudah kelihatan. Ya. Sudah. Nah, ini adalah gambar Garuda, burung Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu apa, anak-anak? Garuda Pancasila adalah lambang negara kita, negara Indonesia. Burung Garuda dilambangkan dengan burung Garuda yang besar, gagah, dan perkasa. Coba lihatlah. Di sini ya, di tengah-tengah, di dadanya burung Garuda ini ya, lihat mouse-nya Bunda, ada perisai. Nah, perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Ya, ingat dasar negara kita apa? Pancasila. Nah, di dada burung Garuda ini ada perisai, ada lambangnya pada Pancasila. Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Silanya ada 5 ya. Ingat-ingat silanya ada 5. Nah, yang kedua, Pancasila itu apa, Bunda, artinya? Pancasila itu berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar atau aturan. Berarti Pancasila itu adalah aturannya ya, aturan negara kita ya, yang berjumlah 5. Nah, ada apa saja? Ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, ini ada lambang-lambangnya. Nah, apa Bunda sila-sila itu? Sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian harus hafal ya. Bunyi sila pertama sampai sila kelima. Nah, sila ke-1 itu tadi bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Simbolnya bintang.
indah. Kedua, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Nah, ini gambarnya. Simbolnya rantai emas. Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Nah, simbolnya apa? Pohon beringin. Jadi, kita itu disimbolkan seperti pohon beringin, yaitu kita harus bersatu agar menjadi kokoh. Sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Padi dan kapas. Yang berwarna kuning itu adalah padi, yang berwarna hijau dan putih adalah kapas. Sekarang Bunda akan menjelaskan contoh penerapan sila pertama pada sila ketika di rumah. Tadi sila pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berhubungannya kita dengan Tuhan. Itu ini ada gambarnya. Salat berjamaah, lalu sebelum makan kita berdoa. Nah, ini ada agama yang lain, agama Kristen. Nah, agama Kristen ini sedang melakukan ibadah atau sembahyang di gereja. Nah, yang keempat ini ada gambarnya orang agama Hindu. Dia sedang berdoa di pura. Nah, yang kelima yaitu ada agama Buddha yang sedang berdoa di wihara. Dan yang gambar keenam ini adalah orang agama Konghucu ya, yang berdoa di kelenteng. Nah, di Indonesia anak-anak ada 6 agama. Apa saja itu? Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Di Indonesia sudah diakui 6 agama, banyak sekali ya. Nah, kalian termasuk agama Islam. Nah, sila pertama apa ya yang bisa kita lakukan di rumah? Kita kan agama Islam, berarti kita berhubungan dengan Allah, ya, berhubungan dengan Tuhan. Yaitu yang pertama, kita bisa beribadah bersama keluarga, kita bisa sholat berjamaah. Yang kedua, sebelum makan kita harus berdoa dulu. Nah, entah itu kita sebelum tidur, sebelum makan, sebelum berpergian, kita harus berdoa bersama. Nah, ingat anak-anak, saat kita berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang apa ya contohnya sila pertama dan kedua Pancasila di rumah? Di halaman 7 kalian, lihat di bawah sendiri ya. Yang pertama ada gambar ya, berdoa sebelum makan itu merupakan pengamalan sila pertama. Jadi itu adalah contoh sila pertama yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Dan itu termasuk contoh sila pertama yang berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua yaitu adalah membantu adik belajar, itu merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, kita kembali lagi ke kata ungkapan di halaman 8. Nah, tadi ungkapan itu apa? Adalah kata yang memiliki arti, ya. Masih ingat tadi antara buah tangan dan buah hati? Buah tangan tadi apa? Buah tangan tadi adalah oleh-oleh. Kalau buah hati tadi anak kesayangan. Nah, di sini ada percakapan. Ada